Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masih berbicara tentang blogger. Dalam kesempatan ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat judul blog yang sedikit pesaing. Oke, kita lanjut saja. Kita ke blog yang burung-burungan kemarin. Lanjut aja ke blogger ya. Kita ke burung-burungan kemarin ya. Ini kita lihat, ini untuk judul blognya berapa persennya, burung perkutut misalkan, ini burung perkutut ya, ini udah ada. Ini pesaingnya ini 1.890.000 dalam 0,62 titik. Ini pesaingnya banyak banget. Kita lihat postingan yang kedua, ini burung perkutut lokal. Berapa pesaingnya? Nah, 510.000 dalam 0,47 titik. Nah, gimana? Kita akan bikin ke ini postingan baru ya. Misalkan ini kita akan posting apa ini? Harga burung perkutut lokal. Kita lihat. Nah, ini 140.000 ya. Aduh, aja. Itu perkutut lokal manggan. Nah, sekarang sini 20.500, kita tambah lagi lebih spesifik ya. Jadi ini tempat saya di Pati ya, Pati Jawa Tengah. Kita enter. Oh, ini 14.000, kita sudah turun ya. Ini ada komunitas ini. Nah, kita pakai ini, kita judulnya sini. Atau tetap lagi terserah, yang penting misalnya kita bisa geser sini, yang paling di bawah 100.000 kita masih mudah untuk menggeser. Oke, nah sini kita pastikan, jangan lupa ini untuk postingannya, terserah Anda posting mau apa. Dan pastinya ini yang berhubungan dengan harga burung perkutut yang jangan lupa untuk ini untuk tagnya kita kasihkan. Nah, kita per nanti kan kita misalkan gini, misalkan gini aja. Nah, ini buat ini kepanjangan, ini ada ini untuk labelnya kepanjangan. Kita hapus beberapa, coba kita ini udah bisa tersimpan. Oke, kita publish. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini kita lihat dulu statusnya ada ya. Oh, ada tiga ini bu, ini berarti kita sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.